Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat semua, semoga sehat selalu tentunya. Murah rezeki di sana, amin. Ya, hari ini kita masuk hutan lagi bersama Pawang dan teman kita ini, Rafsa Channel, Terafki dari apa? Pising Sumatera. Ya, teman-teman, kita masuk hutan lagi. Apa yang akan kita cari? Tentunya apa yang akan kita dapat nantinya. Oke, semoga mantap, kita lakukan saja. Oke, Pawang. Apa dia? Oke, kemana kita ini? Kita akan mencari dalam hutan. Mencari dalam hutan. Apa yang bisa kita makan? Oke, Pawang. Udah ada nampak, Pawang? Tentu nanti kita bisa melihat untuk pargoi. Apa, Pawang? Makanan pargoi. Makanan pargoi. Iya. Oke. Oke, sahabat semua, masuk hutan lagi kita hari ini. Apa namanya nih, belusukan, mencari apa yang bisa di apa dimasak dalam hutan. Nampaknya baru ketemu pakis. Nah, ini ada sungai besar juga. Oh, ada juga sawit liar nampaknya. Itu kalau diumbut nampaknya payah, nggak ada kita bawa dodos. Kita lanjut saja. Ini dia seorang mancing, Bang ya. Wow, spotnya ganteng-ganteng juga ini. Kita langsung mengambil apa ini? Paku atau pakis sambil jalan. Nah, ini ada juga. Ya. Mantap. Ada lagi. Ada lagi ini. Ada lagi, Bang. Ya, sahabat semua, kita menjumpai umbut rotan. Nampaknya kalau di daerah kami, untuk hutannya masih ini yang dimana. Masuk hutan dapat paku sama umbut rotan. Untuk sayur lainnya mungkin payah juga lah. Karena di sini yang ada ini dia, ini daun bajakah. Terus ini temannya, sigolobok. Buah sigolobok untuk umpan kata teman-teman. Tapi belum kita coba. Umpan patin. Karena karena ikan patinnya payah juga teman ya. Wow, masuk hutan lagi kita sama Pawang ya. Mengambil tarik Pawang. Terus mantap Pawang. Berojoh kan Pawang. Tuh, wow. Parat sekali, tebal Bang ya. Tebal. Sangat payah ngambilnya satu pas. Iya. Sangkut durinya di atas kan. Durinya apa berkelok-kelok keliling, jadi payah ngambil rotannya itu, umputnya itu harus tarik menarik. Wow, wow, payah perlu dibantu lagi Bang, terdua anak ya, harus dibantu ini. Oke, kita bantu dulu Pawang dimana. Itu dia, udah terselamatkan. Itu dia, alhamdulillah. Mantap nih Bang. Gemuk Bang ya. Nah, ini dia rambutnya. Ini dibersihkan dulu teman semua. Kita gulai nanti sama paku Bang ya. Bisa kita gulai ini. Iya, bisa digulai sama paku, enak itu. Rotannya. Dibakar aja enak. Dibakar aja enak, apalagi digulai Bang ya. Tambah enak. Mana enak digulai pada dibakar Bang? Hampir sama nih. Hampir sama aja. Pahit kan? Iya. Tapi kalau digulai itu maunya apa itu? Ikan. Ikannya. Tapi kita tak dapat ikan hari ini Bang ya. Tidak apa itu. Kita lanjut teman ya. Itu masih banyak mau diambil. Ya, sambil Pawang mengambil rumput rotan teman. Ini kita mengambil paku liar dulu. Apa ini namanya? Paku. Pakis. Ini cuman itu aja sarok. Saroknya nampak di sini ataupun rumputnya. Jauh kita ke sana teman ya. Kita harus masuk nampaknya ke tengah sana untuk mengambil paku mantap. Jadi ambil
Lahan-lahan kita gerojohkan semaknya, mantap. Wow. Ada lagi teman, sini dia. Wow. Ya, sahabat semua. Sini kita menjumpai air tergenang nih dalam semak ini. Entah ada ikannya atau tidak. Kita tidak tahu teman ya. Ini kalau ada ikannya mantap sekali nih jamah teman ya. Wow. Ini tergenang. Tapi udah dangkal. Di sana sudah banyak jejak biawak. Coba kita lihat. Wah. Mungkin tak ada lagi ikan ini, teman ya. Sudah habis kehidupan ikan di sini. Karena terlalu kering. Wow. Terlambat kita ini mengetahui spotnya, teman ya. Kita lihat dulu sebentar ya. Kalau ada ikan ya. Simak sekali sahabat semua. Payah. Oi. Yo. Oi. Yo. Wis tak ada ikan nih, teman. Tak ada ikan lah. Kosong. Oke, sobat semua. Di sana nyembar-nyembar nampaknya, tapi itu kayak ikan-ikan kecil. Oh, ada ini teman, udang. Udang kecil. Wah. Ada musim panas ini teman ya. Nih, cuman kecil. Cuman ada udang kecil. Ini kita apa saja? Aduh, nah, kita makan saja ya teman. Nah, bersihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Oke, sahabat semua, kita lanjut lagi. Kita balik gabung sama pawang. Let's go. Kering teman ya. Ini modelnya spotnya lubang-lubang limbat dan lubang-lubang yang panjang itu. Takut kita teman ya. Karena orang pawang sudah pergi. Yang ini nampaknya sudah kering teman ya. Rawanya. Wah, sudah kering sana. Wow. Musim kemarau teman ya. Sudah kering. Tak bisa lagi, tak ada lagi tempat ikan di situ. Oke, sahabat semua. Ini nampaknya jalannya. Gimana ini orang pawang? Wah, ini parah sekali ini apanya. Pakisnya. Wow, tebal temannya. Mantap sekali petualangan kita ini. Tempat spot kita. Wah, di sini. Sini, bawang. Ngapain kita sini, bawang? Sini camping. Camping di sini? Oh, di sini kita mancing. Sambil makan nanti ya. Oke, pawang, mantap. Mantap ya, coy. Mantap. Ambil lagi apa itu? Oke. Sepokok ah. Oke. Bawa sini kan. Oke, pawang, tempat berteduh ya. Oke, let's go. Ya, sahabat semua. Kita apa? Pindah lokasi. Karena di sini kurang mantap, pawang ya. Panasnya. Kita ke hilir saja, pawang ya. Iya, kita ke bawah saja. Oke, kita pindah, teman. Habis apa kita mandi di sini kan? Iya. Nanti kita mandi. Di lubuk itu kita mandi nanti. Oke, bawang. Jadi sahabat semua,
Wah. Apa, Bang? Siap makan mandi. Oke, kita pindah hilir karena situ terlalu dekat sungainya. Nah, nanti bawang mancingnya dari sini saja mungkin. Nah, ini dia, teman. Wah, di sini bumbun kita, teman ya. Mantap sekali, sejuk. Wow. Ya, sahabat semua, kita masak dulu. Makan supaya kita bersantai. Munggu lek hutan ada? Enggak. Kita mau menggulai apa? Itu batang rotan. Kita gulai rotan sama pakis. Pakis. Oke, sahabat semua. Kita masak ya. Ini ada apa? Ada jengkol yang kita rebus. Direbus dulu teman ya jengkolnya supaya enak. Nah, di situ ada santan kita. Wah, di sini pawang membersihkan umbutnya, umbut rotan. Sudah buka baju pawang ya, teman. Ah, membuka umbut rotan pawang, teman ya. Buka baju, jerah kepanasan, kata pawang. Itu udah habis airnya ya? Itu yang belakang ada air. Ada air. Nah, ini apa kita, teman? Pakis. Pakis. Apa ini, teman? Bukan paketannya. Pakis. Pakis saja. Iya, pakis saja, tidak paketannya. Nah, ini dia bentuknya, teman. Nah, itu dia ya. Ini dikupas sampai terlembut, baru dipotong-potong seperti itu. Dicampur nanti gulai paku kita sama rotan sama jengkol juga. Suka pawang ya? Wah, wow, ini ganas. Sangat ganas nih. Sangat ganas pawang ya. Wah. Sudah kita lihat nanti kan. Oke, pawang. Masaknya harus benar-benar ganas nanti pawang ya. Harus mengkacopoh bang ya. Enaknya ini digulai dengan tendeman nih. Dengan tendeman? Iya. Oh, ikan tendeman. Ikan tendeman. Iya, iya. Kapan-kapan kita cari ikan tendeman ya bang ya. Hari ini tak ada ikan tendeman. Oke, kita lanjut teman ya. Tuh. Dibuka. Baru dipotong itu. Ini satu-satu bang. Masukkan aja. Cuci nanti. Oke, kita let's go kan saja teman. Mantap. Ya, sahabat semua. Ini dalam santan sudah ada cabai sama asam kincung. Sekarang kita mau masukkan sayurnya teman ya. Ini teman, kita masukkan daun sayur pakisnya. Nah, ini dia ya, sayur pakisnya kita masukkan. Wow, supaya mantap nih man ya. Itu dia, masuk sayur pakisnya, masuk pula umbut rotannya. Nah, itu dia, sambil diaduk-aduk. Ini dalam dia nih man, umbut rotannya. Kok umbut rotannya? Oke. Okay. Ayo, buang. Ini baru kita masukkan jengkolnya, teman ya. Wow. Baru kita tinggal tunggu matang. Wow, ini teman, matang gulai kita ya. Ini nasi kita. Ada juga kerupuk di sini. Juga ulam timun. Wah, sudah siap. Oke, gas pawang ya. Sudah lapar pawang ya. Menunya menu pargoi. Menu pargoi pawang. Oke, lanjut kita sahabat semua. Oke, sahabat semua, mari kita gas full. Makan lagi. Ini, gulai kita ini. Gulai apa namanya? Pargoi. Campur aduk. Mana begini nih? Kena kerupuk. Ini kawan pasti enak gulai pargoinya. Gulai pargoinya ya. Nah, teman kita lanjut makan. Oke, kita santap pak bang. Pargoinya. Pargoi kata Om Dedinya teman. Tebas. Kita tebas ya. Mari makan. Mari semua yang jauh yang dekat merapat. Yang
jauh. Yang rapat langsung saja. Menyantap. Menyantap. Wah, lepar goy. Kita tahu kan, teman. Oke. Enak tenan. Bismillah. Mantap, Bang. Katanya ini gulai pargo ini, teman ya. Gimana rasanya? Kayaknya dari aroma udah nikmat kayaknya, teman. Ya segondos. Tapi panas. Coba deh. Ini umbut rotannya. Berderu-deru. Panas. Oke, memang kita pakai kupuk biar tambah krip. Oke, teman. Bismillah. Wow, panas. Ada timun. Enak pargoy, teman. Enak pargoy. Pernah pargoy? Enggak. Pahit. Enggak pahit, dong. Rumput rotannya ya. Pahit dikit. Rasa rumput rotannya pahit enak, teman ya. Pahit kayak gulai apa? Buah. Apa itu? Peyo. Peria. Wah, sangat pargo sekali ya. Bawang ketawa dia, teman ya. Mendengar pargo ini. Kenapa bawang ketawa? Padahal bilang tadi pargo bawang dia. Malah diketawa dia. Enak itu bawang jadi anggota pargo. Lebih enak lagi apanya tuh? Rotan yang perpaku. Kau lagi. Betip. Wow aja barang dari teman. Wow, enak. Nambu. Nambu ya. Habis done. Asik makan tengah hutan. Ya asik. Apa ini? Kau pakai saus yang, kau pakai kencur buat itu. Yang bibi mila, kau nak ngaji dia? Kau deh. Kau deh no. Kuah mulut bibi yang. Wow, sungguh luar biasa kau nih. Sungguh enak. Teman, kita coba pakai saus teman ya nih. Gimana rasanya? Rumput rotan campur saus. Semua kepedasan.
Nah, ini teman, rumputnya. Wow. Wow, pahit. Mantap. Sangat berselera kali, teman. Nanti mau masak lagi. Temannya. Oke, sahabat semua. Kita nasi bawang saja ya. Strike. Seluang kawan. Terpantau. Wush, mantap. Besar ya. Seluang. Wah. Mantap. Tadi tidak bisa kita pancing karena panas. Wush, mencoba lagi. Sering kali mencobanya, teman-teman. Apa itu? Ampun ini, mencoba apanya? Pojok. Oke, sahabat semua, berkemas-kemas kita dulu ya. Barang-barang kita. Kita akan menuju pulang. Apa, Bang? Oke, let's go. Bagaimana, Bang? Ada tanggapan? Enggak ada. Enggak ada ya? Kuat. Kuat lagi airnya. Pulang aja, Bang. Pulang, kita pulang aja dulu, ada story kan. Oke. Oke, sahabat semua ya. Mungkin begini sajalah dulu kegiatan kita hari ini. Semoga teman-teman dalam sehat, murah rezeki tentunya, amin. Oke, sahabat semua, kita apa dulu, undur diri dulu. Semoga kita berjumpa di episode atau cerita lainnya di hari-hari berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.